Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Cermat Cermat kembali teman-teman. Apa kabarnya saudara-saudara semuanya yang ada di Indonesia dan di luar negeri? Bagaimana kabarnya saudara-saudara semuanya? Semoga kesehatan pada saudara-saudara mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dipancarkan umurnya, dan lupa doa teman-teman kan selalu bersyukur. Kalau mau dapat sholat kakak cuma selalu karena saking hati saking happy-nya ya. Jadi mengucap syukur itu selalu dalam hati teman-teman, akan Allah kabulkan senantiasa apapun yang kita minta teman-teman. Cuma dia nggak sengaja, tahu-tahu pergi Malaysia, dia bersyukur, masya Allah, diizinkan sama majikan pergi rumah kakak. Kakakku di Malaysia teman-teman, ada satu kakak di Malaysia, satu ada gitu. Jadi kalau aku kangen sama kakak, aku pergi sama kakak, bilang aku pergi Malaysia, yaudah pergi aja gitu. Bilang nggak pernah nggak diizinin, mesti diizinin karena kan kakak kan mau jumpa kakaknya gitu. Oke teman-temanku, sayangku semuanya, sekarang kan semuanya sudah sampai Rojo, tempat bus pergi Singapura. Ini bus sudah jalan lagi, busnya sudah mau jalan lagi, ini satu datang lagi. Jadi ada tiga bus yang berderetan, nanti satu penuh, satu jalan gitu. Jadi ini sudah satu sudah penuh lagi, sudah jalan, ini datang lagi satu. Ini teman-teman kalau pergi Malaysia harus ngantri bus, harus sabar gitu. Jadi nanti kita bisa jalan dengan santai, dengan pelan-pelan, dengan sabar gitu teman-teman. Nunggu bus, nanti kita dalam bus ngantuk sebentar, tidur karena ngantuk banget. Satu hari nggak pernah bisa relax untuk istirahat, nggak pernah kerja sampai malam, nggak pernah istirahat. Jadi kacungnya tinggal setahun ini teman-teman ya, tinggal setahun, tahun depan setahun lagi. Jadi tahu sudah mencapai 9 bulan. Jadi tunggal tahun ini tinggal 4 bulan, 3 bulan lagi, bulan 10, 11, 12, jadi tinggal 3 bulan lagi yang tahun ini. Tapi tahun depannya lagi tinggal 12 bulan lagi, masih setahun, masih 15 bulan lagi teman-teman. Insya Allah aku akan jalan-jalan ke Singapura, Malaysia, pergi Thailand, pergi Kuala Lumpur, insya Allah tercapai semuanya teman-teman. Jadi aku pikir nanti kalau sudah di Indonesia kita nggak bisa pergi, nggak bisa mudik ke Singapura lagi. Ini terkadang nanti teman-teman ini panjang banget ya. Jadi mungkin nanti aku bus yang ketiga ke bus yang kedua nanti bisa naik. Ini tunggu orang naik dulu yang depan. Jalan yang kita naik lagi satu persatu. Nanti ini aku mulai bus yang kedua kayaknya ini. Ke belakang sudah penuh tuh orang. Paling belakang sudah penuh. Semua orang mau masuk Malaysia malam-malam. Ini pada hari Jumat atau hari Sabtu kayak apa teman-teman? Kalau Sabtu udah penuh dah, tak bisa. Ini tak ada jalan untuk jalan ini kalau hari Sabtu. Ngantri dulu tak kasih ini, tak kasih tempat ini dulu. Sekarang tak kasih tempat ini juga. Sekarang udah dibikin kayak rumah apa? Sekarang dikasih rumah atas dulu nggak ada. Sekarang ada atas ada kasih ini biar nggak kalau nunggu ini nggak kena hujan teman-teman ya. Pokoknya government Singapura tuh bener-bener luar biasa. Rakyatnya nggak boleh kena hujan, nggak boleh kecapean, semuanya dikasih indah dan mewah. Itu sekarang busnya udah nggak penuh lagi, satu lagi udah penuh. Ini yang bus satunya lagi bisa naik enggak? Ini kayaknya masih banyak lagi orang. Penuh. Penuh orang lagi. Tadi aku Pak Maghrib datang pun udah masih penuh orang lagi. Kalau tadi pukul 5, pukul 6 masih busy, belum ada waktu. Masya Allah. Hari-hari busy. Nunggu bus. Oh sana pun ada bus, tapi busnya belum datang teman-teman. Yang sana satu lagi ada bus, satu lagi tapi busnya belum datang kayaknya. Nunggu bus. Gelap.
benar. Tuh belakang sampai ujung tuh teman-teman, sampai ujung ke belakang. Sampai ke belakang ujung banyak orang mau masuk naik bus semuanya. Nanti ngantri busnya banyak, kalau bus banyak cepat-cepat masuk nanti. Kalau nggak ada bus lambat, busnya banyak. Busnya banyak-banyak. Ini dua bus pun udah masuk semuanya. Jam berapa tak tahu. Hari-hari sibuk. Ini hari-hari misalnya kalau hari Minggu gitu, udah nggak ini, udah nggak muat-muat kalau hari Minggu ini. Mau masuk Malaysia semuanya, apalagi hari holiday, hari libur sekolah apa gitu, nggak muat-muat orang pokoknya. Penuh dengan orang mau masuk Malaysia semuanya. Karena gini teman-teman, kalau di Malaysia, misalnya di Singapura $1 nih ya, dibeliin barang Malaysia dapat 3 biji. Misalnya di Singapura dapat 1, Malaysia dapat 3 gitu. Misalnya makan di Singapura 1 porsi, di Malaysia 3 porsi, tapi masih turah duit kayak gitu. Jadi sambil jalan-jalan, asyik lihat Malaysia, bisa makan kenyang, bisa jalan-jalan, makan angin lah intinya kayak gitu. Kayak orang Indonesia mau holiday ke tepi laut, makan di tepi laut itu sama. Orang sini juga, di Singapura juga boring, maunya pindah tempat gitu kan. Orang sini juga ada yang pakai sepeda. Ada juga kan orang Singapura terus semua kaya, semua enak, enggak. Orang Singapura juga ada yang susah, ada yang pakai sepeda, semuanya ada. Ini sudah balik. Tinggal jalan kok lambat banget toh. Yang paling penting bisa masuk Malaysia sampai sana. Besok pagi kok Jimar masuk Malaysia lagi besok pagi. Orang pada ngantri. Sana juga banyak ngantri tuh. Semua mau masuk Malaysia tuh. Sana banyak ngantri. Orang tua-tua udah pada malas nih, semua anak muda-muda yang masuk. Orang tua-tua jam segini udah pada malas. Pada malas. Sana banyak mobil-mobil jalan banyak. Ini tinggal jalan so lambat banget sih. Jalan di tempat. Lalu jalan lewatnya sini tugasnya tuh penuh banget di sini. Tugasnya jalan, satu bus sudah jalan. Ini penuh dalamnya, kau tengok. Ada yang berdiri, ada yang duduk, kau tengok penuh. Satu bus. Nah. Ini sampai Malaysia berdiri itu. Tuh busnya tuh kuning teman-teman. Kalau yang memotan orang Singapura pergi Malaysia, busnya kuning sama biru teman-teman tuh. Nggak bisa duduk, berdiri semuanya tuh mau dia tuh. Bye-bye. Sudah selesai. Udah masuk Malaysia, ada lagi masuk Malaysia teman-teman. Udah jalannya tuh, kalau cuma tuh satu bus lagi nih. Itu busnya datang lagi. Mungkin kalian dapat yang nomor 3 busnya, jadi kasih nunggu 2 bus. Nomor 2, sini 1 bus lagi, nomor 3 Kak Jun udah masuk, insya Allah. Anak kakak udah ngebel, tapi masih di sini mau bikin apa? Mau orang kerja kayak gini mau apa? Susah. Ya Tuhan yang cukup.
kalau diem tuh maunya nyanyi, maunya gitu, nggak mau diem kan, maunya tuh nggak mau diem, maunya berisik berisik, maunya berisik berisik, lambat banget toh ya ya. Mau masuk Malaysia susah, minta ampun, nanti sampai Singapura ngecop paspor, nanti turun lagi pergi Malaysia ngecop paspor lagi gitu. Nggak apa-apa, masih ada di Singapura 1,5 tahun di dibikin bahagia. Sudah masuk teman-teman, sudah masuk satu per satu, sudah masuk. Angkel, angkel mbak pakai kabel ya? Atas, atas, bisa. Udah naik bus, sudah dapat giliran naik bus. Kalau naik bus di sini nggak boleh rebutan teman-teman, satu per satu, satu per satu.